Ya kan kita kan kalau masih tanggap daruratnya masih belum dicabut ya kita bisa itu lewat tanggap darurat. Ya itu kan konteksnya kan tanggap darurat itu. Ada berapa yang bisa dicabut? Kalau kalau tadi ya jumlahnya setiap desa itu ada 75 KPM yang menerima. Masing-masing berapa Pak mungkin? Nanti 10 kilo. Ada berapa desa? Ada 84 desa di 10 kecamatan. Kita masih nunggu surat dari Pak Bupati untuk pencairan. Kita sudah dari sekretariat sudah menaikkan. Kita nunggu itu. Belum. Ya, belum masih nunggu saya juga. Kalau itu sudah ada ya kita bergerak. Yang diajukan berapa, Pak? Kan kita kemarin untuk 84 desa di 10 kecamatan yang terdampak kekeringan. Yang itu ya. Ada berapa? Saya kira mungkin proses sana aja ya, proses apa istilahnya administrasi di sini dan birokrasi lah mungkin itu. Jadi tidak, kan itu harus ada persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan. Saya sendiri masih untuk ngecek, mungkin insya Allah di minggu ini atau awal ini bisa. Kalau dari Dinsa sendiri itu mengajukannya sejak mana? Kalau kami kan sudah ada surat dari cadangan apa, ketahanan pangan bahwa Dinsa selesainya untuk menyalurkan. Kita kan sudah persiapan untuk mengirim surat ke kecamatan, ke desa, by name, by address. Setelah ada nama itu, proses untuk pencairan pengambilannya kan dari Pak Bupati ada surat, perintah kita. Lah. Kita masih nunggu ini, insya Allah mungkin minggu inilah. Berapa ton? Sudah mulai ini, hujan juga. Iya. Apakah ini nanti akan tetap diturunkan atau ya kan kita kan kalau masih tanggap daruratnya masih belum dicabut ya kita bisa itu lewat tanggap darurat. Ya itu kan konteksnya kan tanggap darurat itu. Ada berapa yang bisa dilakukan? Kalau tadi ya jumlahnya setiap desa itu ada 75 KPM yang menerima. Masing-masing berapa Pak mungkin? Nanti 10 kilo. Berapa desa? Ada 84 desa di 10 kecamatan. Oke. Okay.